نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hukum sholat seperti ini teman-teman, makruh, sebaiknya ditinggalkan. Itu adalah pendapat dari jumhur ulama. Kecuali ada uzur-uzur secara syar'i, misalkan ketika beribadah umroh, naik haji di Makkah, maka hal itu diperbolehkan sahabatku semua. Namun yang jadi masalah teman-teman, di video ini kita bertanya-tanya, apa uzur dari jemaah ini? Dengan melakukan sholat seperti ini, apa uzur secara syar'inya? Kenapa sholatnya jarang-jarang safnya? Kita sekarang tidak musim pandemi lagi. Dan yang sangat mencengangkan teman-teman, adanya perempuan di depan saf laki-laki, berada pada saf yang pertama. Apa masalahnya ini? Jika kita kembalikan kepada hadis di dalam riwayat Muslim, dinyatakan bahwa sebaik-baiknya saf laki-laki adalah saf yang pertama, dan seburuk-buruknya saf mereka adalah saf yang paling terakhir. Sedangkan sebaik-baiknya saf perempuan adalah yang paling akhir, dan seburuk-buruknya adalah saf pada bagian yang pertama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabatku semua, kita tidak fokus kepada saf yang jarangnya atau tentang adanya perempuan berada di saf laki-laki. Namun kita fokus kepada suatu sosok yang saya lingkari yang berwarna merah ini, seorang pria yang melakukan gerakan tidak seperti gerakan sholat secara lazimnya. Dia seperti mengempalkan tangannya, seolah-olah ini adalah bagian dari cara berdoa agama lain, seperti agama Kristen. Teman-teman bisa saksikan. Pria tersebut, teman-teman, terlihat mengempalkan tangannya seperti ini. Atau seperti ini. Nah, ini adalah cara berdoanya umat Nasrani. Umat yang beragama Kristen. Itu prediksi saya. Jika prediksi saya salah, maka saya ingin mempertanyakan, adakah gerakan sholat yang seperti dilakukan oleh orang itu? Sepengetahuan saya, tidak ada cara sholat seperti itu, apalagi dalam sholat berjemaah. Setiap apa yang dilakukan oleh imam kita, maka kita sebagai jemaah harus mengikuti imam, bukan berdoa seperti ini. Jadi di dalam pemikiran saya melihat itu adalah cara berdoanya umat beragama lain. Nah, jika bukan, lalu apa yang dia lakukan, teman-teman? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika imam ruku ataupun sujud, perempuan yang berada di saf pertama tadi, dia tidak melakukan sujud, tidak mengikuti imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sangat jelas sekali bukan? Teman-teman dapat saksikan, perempuannya tetap saja berdiri. Begitu juga dengan laki-laki yang di sebelahnya, masih saja tetap mengepalkan tangan seperti berdoanya umat beragama Kristen. Ini yang kita tanyakan teman-teman, bukan tentang masalah jarangnya saf tadi. Jika tentang masalah jarangnya saf tadi, itu tidak akan membatalkan sholat secara berjemaah menurut jumhur ulama, tapi tidak sempurnanya sholat secara berjemaah. Nah, yang kedua teman-teman, bukan tentang masalah adanya wanita di depan saf pria. Tapi ini, cara sholat seperti ini sangat tidak lazim, sangat aneh bagi kami. Nah, banyak muncul dan wajar jika banyak netizen yang bertanya-tanya, pesantren Al-Zaitun ini mengikuti mazhab apa? Atau syariat apa yang dia gunakan? Nah, ini yang jadi kita tanyakan. Saf salatnya jarang, sahabatku semua. Ada perempuan di depan. Dan kita juga saksikan imamnya 3 orang, teman-teman. Ini bagaimana seperti ini? Kita tidak mengenal secara ilmu fikihnya tentang salat seperti ini. Ditambah lagi dengan perempuan
yang tidak mengikuti imam gerakannya, dan seorang pria yang saya lingkarkan warna merah ini masih saja tetap mengepulkan tangannya sampai sholat selesai. Nauzubillah. Jika kita telusuri kepada website resminya Pondok Pesantren Al-Zaitun ini, teman-teman, salah satu visi dan misinya adalah toleransi. Toleransi antar umat beragama. Namun, jika prediksi saya benar, yang berada di dalam sholat tadi, seorang yang beragama Kristen atau orang kafir melakukan ibadah dengan caranya sendiri, berada di dalam jemaah sholat. Itu bukanlah toleransi. Itu adalah kebodohan yang harus kita luruskan. Kesesatan yang harus kita luruskan. Bagaimana mungkin orang Kristen atau orang kafir ikut sholat berjemaah dengan kita? Cara sholatnya udah salah, niatnya apalagi? Apalagi Rabbnya, sesembahannya. Kita menyembah Allah, dia menyembah. Tidak jelas, teman-teman. Dia menyembah Yesus. Konsep tauhidnya berbeda, akidahnya pun berbeda. Nah, saya sangat berharap sekali, teman-teman, kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada Majelis Ulama Indonesia, untuk menyelidiki pondok pesantren ini, yaitu pondok pesantren Al-Zaitun ini. Karena sangat berbahaya sekali jika mengatasnamakan toleransi dengan cara seperti ini. Menurut saya, ini bukanlah toleransi. Coba menanggapi itu. Jadi itu kan Az-Zaitun. Az-Zaitun itu pondok pesantren yang eksklusif. Jadi kami warga masyarakat Indramayu sesungguhnya ya tidak aneh dengan perlakuan Az-Zaitun tentang apapun, sebab memang Az-Zaitun itu tidak sama dengan kita-kita syariat Islam. Az-Zaitun itu tidak sama. Oleh karena itu Indramayu tidak merasa bangga, tidak merasa keberadaan Az-Zaitun itu luar biasa, tidak. Sebab seolah-olah walaupun keberadaan di Indramayu, tapi masyarakat Indramayu tidak pernah membanggakannya. Nah, bicara tentang sholat, sholat itu dilakukan seperti itu sekalipun bicara sah-sah saja gitu. Hanya tidak sesuai dengan syariat-syariat yang dilakukan oleh kita secara umum umat Islam. Sop itu yang paling utama adalah lurus dan rapat, tidak berjarak kecuali dalam keadaan udur kemarin ada physical distancing. Jarak kan sudah tidak lagi. Lalu kemudian urut-urutan sop itu lelaki yang di depan, perempuan harus ada di belakang laki-laki. Apapun statusnya, apakah dia ketua yayasan, apakah dia pembesar dan sebagainya. Baik. Itu barangkali yang kelihatan aneh dengan kita. Gitu. Bicara sah, yang penting syarat rukun dan lain sebagainya dalam sholat itu ada, sah-sah saja. Tetapi wajar menjadi perbincangan seluruh masyarakat. Baik. Tidak sesuai Pak Kiai, dengan tapi video yang kemudian viral di media sosial tersebut, ini sudah benar, dipastikan Pak. Berada di Ponpes Al-Zaitun, Pak? Oh iya, wah, iya itu di Al-Zaitun. Di Al-Zaitun. Memang Al-Zaitun eksklusif, ya tidak sama dengan kita, dan kami tidak bisa mengintervensi. Bahkan kami memohon kalau bisa MUI di tingkat nasional, silakan kalau memang dianggap itu perlu diluruskan, luruskan. Kalau kami-kami yang ada di tingkat kabupaten, nggak bisa, Ibu. Ya, kemudian langkah berikutnya dari MUI Indramayu ini apa, Pak? Untuk kemudian berdialog dengan pihak Ponpes Al-Zaitun ini mengenai video yang viral ini? Sampai saat ini belum kami rencana. Sebab bicara sholat itu sah-sah aja, Mbak. Jadi sholat idnya sah, tidak sah. Hanya tidak sesuai dengan syariat yang berlaku di kalangan umat Islam pada umumnya. Itu aja. Jadi kelihatannya aneh gitu kan, ada perempuan di tengah-tengah barisan laki-laki, lalu kemudian sementara syariat itu mensunahkan, merapatkan dan meluruskan barisan, itu kan seolah-olah ada jenjangnya, ada kayak physical distancing seperti itu, padahal tidak ada
pemerintah sudah mengumumkan, sudah menyatakan ini sudah tidak ada pandemi. Baik, baik. Terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan kepada kami, Pak Kiai Haji Muhammad Chatori, yang merupakan Ketua MUI Indramayu. Terima kasih, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.